Pemerintah tengah menyiapkan program subsidi untuk karyawan swasta yang memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah per bulan. Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan, setiap pekerja akan menerima uang totalnya senilai 2,4 juta rupiah. Skema bantuan langsung tunai BLT pekerja swasta ini akan diterima pekerja sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan. Namun, dibayarkan ke rekening setiap 2 bulan sekali atau sebesar Rp1,2 juta setiap sekali pencairannya. Melihat kondisi sama, terutama yang dialami oleh guru PAI non-PNS, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia merasa perlu memperjuangkan kawan-kawan guru agama se-Indonesia untuk mendapatkan hak yang sama. Dalam rangka perjuangan maksimal tersebut, tentunya akurasi data sebagai bagian dari syarat pengajuan usulan mutlak harus disiapkan. Untuk itu, DPP Akpai menghimbau untuk segera melakukan pengisian data di link http://gg.gg/form_pendatangpinonpins. http://gg.gg/form_pendatangpinonpins.